supaya sejuk. Nanti matahari tenggelam, barulah dia pergi ke darat. Itulah cara hidup mereka. Pelik. Dia bukan bokeh, bukan tak ada pakaian. Tapi, ada terjemahan. Sebab tu, saya cukup maknanya berhati-hati dengan orang yang dia kata rujukan dia, tiba-tiba dia kata, saya di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Saya pun tanya balik, bahasa Melayu, bahasa Arab? Bahasa Melayu, minta maaf. Imam Ghazali tak pernah tulis kitab Melayu. Itu terjemahan. Terjemahan ini bergantung kepada orang yang terjemahkan. You all baca hadis, hari itu orang tanya, oh, Nabi suka makan siku kambing. Di mana siku kambing? Soalannya, Nabi suka satu perkara kita nak ambil sunnah ni, mana satu yang siku kambing? Pak-pak tu yang mana sih? Siku ni istilah untuk tangan. Lutut istilah untuk kaki. Adakah dua kaki yang dihadapan itu tangan kambing? Soalan. Dan namanya kaki kambing. Minta maaf yang tu. Kan pening kan? Jadi orang muskil. Dia tanya siapa? Tanya ustaz tak? Itu susah jadi ustaz tu. Semua dia nak tanya ustaz. Kadang-kadang dia tanya benda-benda yang tak sepatutnya. Ustaz, gas nak beli kat mana? Ustaz, suhu hari ini berapa? Tanyalah Google. Tapi yang bahagian bidang kita, dia tak tanya. Bila berkaitan dengan undang-undang jenayah Islam, hudud, kisos dan juga ta'zir, dia tanya siapa? Dia tanya orang tepi jalan. Tahu pendapat kamu? Oh, zalim. Dia kata zalim. Dia kata kuno. Dia tanya dia orang ni. Tanyalah kita orang. Dia tak tepat. Cara tu tak tepat. Doktor, bidang dia. Yang pengajar Islam, bidang dia. Dia tak tanya pasal kereta, habislah. Macam mana nak baiki bateri ni? Oh, ni masalah. Ini hukum wadai dengan hukum taklifi ni. Dia tak boleh gabung haram dengan halal tak apa. Habis. Di sini ada hukum fake. Mereka tawarkan kepada Zulkarnain yang nak bina Asad, iaitu macam tembok yang besar, kharjan. Dengan maksud adalah upah. Kamu buat kerja, buat satu kerja, kami akan bagi harta. Itu namanya upah. Dalam akad, maknanya jual beli dipanggil sama ada ju'alah pun boleh, ataupun ujrah pun boleh. Maknanya, kita minta tolong orang buat kerja, dan pada masa yang sama, selepas dia siap buat kerja, kita bayar kerja yang dia buat tadi. Boleh dibenarkan dalam Islam. Tetapi jawapan daripada Zulkarnain, apa yang Allah bagi lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Di sini ada persamaan. Orang-orang baik, Nabi SAW, para Nabi dan utusan-utusan Allah, mereka tidak mengambil upah daripada ilmu yang mereka sampaikan. Mereka tak minta duit daripada pengikutnya, melainkan mereka akan bekerja sendiri. Nampak? Jadi kat sini berkaitan dengan satu, upah. Kemudian yang keduanya, boleh ataupun tidak mengajar, mengambil upah. Ada hadis lain yang membenarkan, tak apa. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan seorang ketua. Tidak sepatutnya mengambil duit rakyat, melainkan dengan sebab yang dibenarkan. Sebab itu, Zulkarnain berkata kepada mereka, yang pentingnya kamu adalah fa'ilun. Tolong aku dengan kekuatan, bukan tolong aku dengan duit. Aku ada seorang penguasa, ada harta. Dia ada kos. Tetapi yang dia nak adalah tenaga daripada rakyatnya. So, ini pertimbangan. Dan yang terakhir berkaitan dengan kekuasaan dan juga ataupun kita kata wilayah khalifah dan seumpamanya, ini elemen-elemen yang cukup penting yang perlu maknanya ada amanahnya, adilnya, maslahat untuk orang ramai dan juga untuk rakyat. Dan akhirnya nanti sepanjang dia menjadi pemimpin itu akan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin benturkan sedikit kebiasaan kita sebelum ini. Bila membaca tokoh, kita baca Salahuddin Al-Ayyubi.
kita membaca Muhammad Al-Fatih, kita juga membaca Zulkarnain. Ada dua jenis pembacaan. Yang pertama, kita hanya membaca kejayaan, sejarah mereka berjaya, sejarah maknanya kehebatan, dan kita rasa bangga dengan kejayaan. Berjaya. Ini orang Islam yang buat. Ini buku ni orang Islam juga yang mulakan. Teori ni orang Islam juga. Betul. Tetapi bukan itu yang dikehendaki daripada roh setiap sejarah tokoh yang kita baca. Roh yang sebenar yang dikehendaki oleh Islam adalah baca sejarah persediaan sehingga dia menjadi tokoh untuk kita jadi sebagaimana dia, supaya kita juga menjadi tokoh. Waktu kecil Muhammad Al-Fatih bagaimana? Salahuddin Al-Ayyubi amalannya bagaimana? Qutus juga bagaimana katakan? Begitu juga tokoh-tokoh yang lain supaya kita boleh refleks dan kita amalkan. Kalaulah mereka umur 9 tahun sudah boleh hafal Al-Quran, barulah akhirnya Allah pilih dia pembuka Konstantinopel. Perbahasan tentang fiqh, perbahasan tentang hadis, maknanya penguasaan ilmu sudah cukup mantap, barulah dia menjadi seorang pemimpin. Pada waktu ini, pemimpin yang mengikut landasan dan prinsip-prinsip kebenaran. Itu cukup penting. Jadi saya rasa itulah yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Kesimpulannya adalah fokus ilmu, dia adalah ilmu pemandu. Ingat, ilmu akan jadi, bukan kita jaga ilmu. Ada orang ditanya, beza. Ada yang nisbahkan statement ini kepada Sayyidina Ali, tetapi tak berjumpa lagi setakat ini. Mana lebih afdal antara ilmu dan juga harta, dan apa sebabnya? Sudah pasti jawapannya, ilmu lebih afdal daripada harta. Kalau kamu ada ilmu, maka kamu akan dijaga oleh ilmu. Tetapi kalau kamu ada harta, kamu yang kena jaga harta. Ilmu kalau kamu infakkan dengan maksud ajar kepada orang lain, dia tidak akan berkurang. Tetapi harta kalau kamu infakkan kepada orang lain, dia akan berkurang. Maka ilmu juga lebih afdal daripada harta. Itu penting. Yang kedua, kekuasaan adalah khalifah. Ini konsep khalifah. Dia tadi amanah, kemudian ada konsep lain, jangan meminta. Kalau meminta, Allah tidak akan tolong, dia akan serahkan 100% kepada kamu dan seumpamanya. Dan pada masa yang sama, dia adalah amanah. Ini hadis Nabi SAW kepada Abu Dzar, innaha la amanah. Aku lu kau lihada astagfirullahaladzim adiwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mada ucapkan kepada Al-Fadhi Ustaz Mahal di atas penjelasan mengenai Al-Hafiz petang tadi. Baiklah, kita akan buka untuk sesi soal jawab. Soalan yang dimenangkan insyaAllah hanya 4 soalan saja. Dipersilakan bagi mana-mana yang ingin bertanyakan soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil dapat jawapan Azhar. Dari dua soalan itu, Ustaz. Yang pertama adalah tentang dengan pembentangan Ustaz tentang kaitan dengan perbahasan tentang ilmu. Bila melibatkan satu aspek, kita fokus pada ilmu yang kita khususkan. Maknanya kebakaran kita dalam ilmu itu sejauh mana keparan kita. Satu lagi aspek, kita menuntut pelbagai cabang-cabang ilmu. Jadi soalannya, apakah pendapat Ustaz tentang apabila kita bincangkan tentang ilmu ni, satu benda melibatkan kita perlu mahir untuk tentang bidang kita. Mahir untuk tentang ilmu kita, tapi kita rasa sekali lagi seolah menuntut kita untuk pelbagaikan kita punya penguasaan dalam bidang pelbagai bidang ilmu. Sedangkan dua benda itu macam agak susah untuk bertemu. Jadi minta Ustaz cerahannya daripada sudut soalan ni. Yang keduanya, minta Ustaz bagi pendapat apakah rujukan dan bahan bacaan yang sesuai dalam bidang tafsir dan hadis bagi pelajar-pelajar perubatan yang tidaklah penguasaan dalam bidang bahasa ini terlalu hebat seperti Islam, tapi dia ada keinginan untuk menuntut dalam dan bersempena dengan pesta buku yang sedang masuk di Kehebat sekarang ini. Allahumma Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Kudi Atiqim Masjid. Nama Kudi Atiqim Masjid dan Atiqim Perbatan Yudhi Azhar. Ada dua soalan ingin saya minta ijalah juga oleh Ustaz. Saya pertama, jika kita lihat di Malaysia sekarang subuh dengan membincangkan intelektual seperti bedah filem dan buku-buku indie lah banyak di Malaysia. Jadi soalan saya, adakah pembincangan ataupun kita kata bedah filem semua itu adakah dikira sebagai ilmu?
dan juga menepati disiplin ilmu sendiri, kita istilahkan sebagai muzakarah. Dan apakah aulawiyat dalam benda ni? Yang pertama. Yang keduanya, Ustaz ada menyebut. Maknanya dari segi di Malaysia subur dengan pembincangan kerat tuan. Seperti kita kata, seperti di Malaysia subur dengan pembincangan kerat tuan, seperti pedafina dan buku-buku Hindi, buku Dr. Ali Syariati semua. Menarikkan ini dikira sebagai satu disiplin ilmu, ataupun dikira sebagai ilmu, kita istilahkan sebagai muzakarah. Itu soalan pertama. Dan jika begitu, jika maknanya di sini akan membuka sudut kita boleh mengkaji ilmu-ilmu yang lain, falsafah, maqasid semua itu, maka mungkin Ustaz boleh terangkan tentang fi'aulawiyat. Mungkin kami tahulah apakah fi'aulawiyat sebagai ilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz ada menyebut tentang adab kita dengan guru. Jadi soalan saya, jika contohlah guru kita melakukan kita kata kemungkaran, maka apakah yang lebih utama? Amar ma'ruf nahi munkar ataupun menjaga adab? Wallahualam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aini Hafiza, perwakilan Jurnal Sekundaria tahun 5. Soalan saya simple saja untuk Ustaz. Kenaan dengan salah satu disiplin ilmu iaitu fiqhul aulawiyat, apakah hukum seorang pimpinan tidak tahu atau tidak menggunakan fiqhul utamaan? Itu saja. Jelas tu Ustaz? Okey. Apakah hukum seorang pimpinan tidak menggunakan atau tidak tahu berkenaan dengan fiqh keutamaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Noha Nabila binti Muhammadir, perubatan tahun 4, Cawang Kairah. Jadi ingin bertanya berkenaan Azhar Kahfi, mengapa perkataan fitiah digunakan? Apa beza fitiah syabab dan rojul? Kenapa fitiah? Kemudian berkenaan surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14, saya pernah membaca yang jika seseorang itu macam pejuang Islam lah, ada empat perkara lah dalam ayat 13 dan 14 perlu dipegang. Jika Ustaz ada ayat 13 dan 14 surah Al-Kahfi, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit lah. Terima kasih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya cuba respon. Yang pertama berkaitan dengan ilmu bidang kita. Kemudian yang kedua, pada masa yang sama kita perlu mahir ataupun tahu juga bidang-bidang lain. Lebih kurang macam tu, ya? Betul. Kalau salah, betul kan? Al-Qardawi menyebut bidang kita itu adalah ilmu. Bidang bukan takhasus kita dipanggil thaqafah. Ini antara yang cantik dia punya perbezaan penggunaan istilah. So ilmu tu bidang kita. Yang ilmu lain, contoh bidang kita sekarang adalah pengajian Islam. So bidang-bidang lain, tahu matematik sikit, ni thaqafah, dipanggil tambahan. You all macam tu juga, perubatan tu ilmu you all. Kemudian bidang lain, fardu ain bukan bidang lain, fardu ain bidang kita semua yang paling asas, solat dan seumpamanya. Jadi pada waktu ini memang disuruh untuk pelbagaikan ilmu, tapi jangan sampai ilmu kita tidak dikuasai dengan baik. Yang ini pada waktu ini lebih aula untuk utamakan ilmu kita sehingga kita kuasai dan menjadi pakar. Tetapi tak menafikan pada waktu-waktu kosong untuk bacaan tambahan. Persoalannya bukan maknanya kita nak bincang sakofah tambahan, pemilihan bahan yang sepatutnya, yang sesuai dengan kita. Sebab tulisan cukup banyak, ada yang ditulis oleh maknanya orang yang tidak berautoriti, menyebabkan kita akan salah dan kita akan menjadi ekstrim dalam bidang itu. Ini banyak berlaku. Dia salah ambil buku, rupa-rupanya dia akhlak-akhlak, tetapi ada yang menggunakan kaedah batini, telajak,
Junaid bila dia bahas, dia adalah tokoh dalam bidang tasawuf. Tetapi dia kata apa? Bukan daripada tarekah kita mereka yang tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Maknanya tasawuf pun terikat dengan Quran dan Sunnah. Tiba-tiba ada orang yang maknanya tasawuf tetapi tidak boleh maknanya membezakan antara syariat dan tidak syariat. Oh tak apa, isap rokok sebab nanti nak bertaubat. Siapa suruh nak bertaubat mesti buat dosa? Buat dosa dengan sebab tak tahu, terbuat dosa, ataupun dengan sebab kelalaian. Bertaubat, ya, tetapi sengaja melakukan dosa untuk bertaubat, ini bukan syariat Islam. Tengok filem yang tidak sepatutnya, dia kata supaya maknanya nanti nak taubat lebih maknanya deep, dia kata. Banyak cantik. Tak, tak, itu salah. Kemudian dia tanya sebenarnya dengan Ma'rab Kutub ni, khusus dia kata tafsir apa dan juga hadis. Nak beli semua tak dapat? Ataupun sebenarnya yang mana? Mungkin menarik untuk ataupun bagus untuk saya katakan, tafsir ni ada dua jenis. Satu tafsir bil ma'thur, satu lagi tafsir bil ra'i. Ini menurut padanya ilmuwan bidang tafsir lah yang saya baca, pembahagian besar dia dua. Yang paling bagus adalah pastikan kita memiliki tafsir bil ma'thur. Apa maksud bil ma'thur? Sokongan untuk menafsirkan ayat itu diambil daripada riwayat-riwayat hadis dan juga pendapat-pendapat yang betul, jalur sahihnya itu betul. Antaranya Ibnu Kathir boleh, At-Tabari boleh, tafsir At-Tabari. Kalau nak yang terbaru sikit dan bahasanya lebih mudah adalah tafsir Munir, dia gabung. Kalau nak kecil sikit, dia gabung 5 tafsir kemudian diringkaskan adalah Sofwatu Tafasir karangan Ali As-Sabuni. Boleh juga, itu tak taklah besar sangat. Dan kalau tafsir Munir karangan Dr. Muhammad Zuhairi telah sebahagian diterjemahkan, mungkin lebih mudah kepada kita. Hadis, hadis jumpa kita hadis banyak. Rupa-rupanya hadis ada dua ilmu, ilmu riwayat dan juga ilmu dirayah. Satu ilmu yang bincangkan tentang ilmu hadis, jalur riwayat, perawi, sanad, matan, hadis sahih, hadis dhaif, yang ni dia level tinggi, advance. Ini untuk orang yang tahasus bidang itu sebab dia nak pastikan yang betul. Untuk mudah kalau sekarang nak dapat pengajaran, nak tahu terus dan selamat daripada yang buruk, daripada yang baik, maknanya hadis sahih, ini sahih Bukhari. Tetapi tidak cukup dengan kitab-kitab Bukhari Muslim. Nak faham, kena ada para ulama yang lebih tahu tentang isu itu. Maka carilah kitab syarah hadis. Contohnya Bukhari, ada kitab Fathul Bari. Syarahnya, ni bukan orang. Ni kitab. Ni yang kitab, ni yang betul. Betul-betul, betul. Ataupun Sahih Muslim antaranya adalah syarah daripada Imam Nawawi. So, hadis tu kalau buka kitab Sahih Muslim, buka pula Imam Nawawi, turutan sama. Cuma kat sini lebih besar kerana apa? Setiap hadis dia akan syarahkan. So, kita akan faham oh, maksud hadis ini. Sebab ada hadis yang kita tak dapat faham secara baca sekali ataupun baca terjemahan, melainkan mesti untuk kita tengok apa pendapat ulama tentang perkara ini. Okey. Ataupun ringan lagi sikit, bagi yang berat tu, ringan lagi sikit, Riyadhus Salihin. Tidak seringkas Matan Arba'in. Matan Arba'in tu ringkas sangat sebab banyak angle lain kita nak tahu apa kata Nabi. So Riyadhus Salihin semua tajuk, kebanyakan tajuk ada dia himpun daripada Bukhari, semua sahih. Kalau pun ada daripada Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia kata kepada kami ada lebih kurang 8 hadis yang bagi dia dalam Riyadhus Salihin yang tidak statusnya sahih. So maknanya selamatlah baca Riyadhus Salihin, dia terus boleh dibuat hujah, boleh dibuat hujah. Ada bab takwa, ada bab muraqabah, ada bab sabar, ujung-ujung bab adab, pakai baju, makan, puasa dan seumpamanya. Ini lebih lebih baguslah, lebih cepat. Yang ketiga, perbincangan, ini yang saya tak dapat tangkap tadi, perbincangan yang subur dalam dalam kalangan mahasiswa, seumpama Yuta, bedah filem, apa lagi ni?
buku-buku indi. Adakah perbincangan begini dalam boleh dinisbah kepada ilmu? Dia ada level. Contohnya bila kita baca ayat Quran tanpa tengok kitab tafsir, kita nak refleks. Ini hanya dipanggil tadabbur ataupun kita hanya dipanggil khawatir. Apa yang kita faham? Lintasan idea bila baca ni, oh, okey. Tak ada masalah, tidak dilarang. Tetapi dia belum sampai peringkat tafsiran ayat Al-Quran. Tafsiran mesti rujuk tafsir. Jangan baca ayat Al-Quran nak faham daripada ayat Al-Quran ini, kita baca kitab fiqh. Salah. Mesti Quran adalah tafsir kepada Al-Quran. Kalau hadis, syarah kepada hadis. Jumpa hadis dalam kitab fiqh. Tiba-tiba kita kata, aku jumpa hadis ni dalam kitab fiqh manhaji katakan. Dan kita gunakan dari sudut metodologi salah. Kita perlu pastikan daripada catatan di bawah, dia kata Tirmizi. Pergilah Tirmizi sekejap. Baru betul, itu kaedahnya. Jadi perbincangan tentang bedah buku katakan, apa lagi dipanggil, lepak, lepak sana, lepak sini. Orang suka santai sekarang ni kan. Tapi yang bab lain kita nak lepak lah pula. Makan, lepak makan. Lepak apa lagi? Lepak kahwin. Apa lagi? Mungkin orang nak ubah supaya tak rasa berat. Ini juga tidak dilarang, tetapi pastikan ada sesuatu muskil, kembalikan kepada tuannya. Saya suka berbincang dengan kawan-kawan yang di Jordan tu, yang dia suka bincang benda-benda yang orang tak bincang. Saya suka kan? Orang tak bincang, dia bincang. Dia tanya dan sebagainya. Saya masuk. Saya join. Cuma saya pesan, jangan tinggalkan perbincangan itu tanpa kesimpulan. Buka, makosik katakan, ataupun ini berkaitan dengan pemikiran. Jangan, mesti simpulkan. Yang betul macam mana? Yang tak betul macam mana? Para ulama menyebut, tidak boleh diambil ilmu daripada seseorang yang tidak mengasingkan di antara yang betul dan yang salah. Cerita, dah, mana yang betul, mana yang salah? Bincang tentang Karl Marx, nak bincang tentang Sufism, nak bincang berkaitan dengan falsafah Yunan, silakan. Sebahagian ilmu itu boleh digunakan untuk menjadi senjata berlawan balik dengan mereka. Boleh. Para ulama kata ini ilmu yang perlu dipelajari kerana berlawan dengan ilmu itu sekarang. Zaman ini zaman falsafah. So, kuasai falsafah, dimenangkan. Ilmu kalam. Wujud ilmu kalam kerana apa? Dia adalah alat dan senjata untuk menolak falsafah dalam bab akidah. Dia alat. Tiba-tiba kita baca bukan untuk menolak hujah di sana. Pening. Sebab dia alat. Tiba-tiba kita guna, kita belajar tetapi bukan untuk digunakan. Itu yang jadi problem. Apapun, mesti ada kesimpulan, rujuklah. Dia sebut bahasa fake sikit, tanya orang fake. Dia sebut bahasa hadis, jelas sekali kena rujuk orang hadis dan seumpamanya. Saya pun banyak terpaksa tanya orang hadis dan seumpamanya ketika tulis tesis. Sebab itu bukan bidang kita. Cuma kita kena masukkan sebagai dalil. So, tanya orang tahu. Sebab bila saya tanya, hadis-hadis daripada mazhab Abu Hanifah dalam kitab-kitab mereka, kebanyakannya hadis bil makna. Bukannya riwayat sebiji-sebiji teks macam Nabi sebut. Dia ambil makna je, kefahaman daripadanya. So, susah nak jumpa dalam kitab hadis yang Bukhari Muslim. Oh, baru tahu. Dia punya rujukan adalah Nasbur Royah daripada Zailani. Zailani pula dalam masalah kitab Nasbur Royah, dia tak sebut hukum. Dia bagi hin aja. Mana kita faham? Tanya orang dia, kata, ah, ni maksudnya. Sebab dia mendalami bidang. Normal, itu bukan air. Seterusnya, adab dengan ilmu. Saya tak betul jelas tadi berkaitan dengan guru kata apa, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, macam ada kaitan dengan fiqhul aulawiyah nanti. Kalau boleh ulang balik. Hukum seorang pemimpin yang tak tahu fiqhul aulawiyah, dia taklah. Dia bukan dosa ataupun tidak berdosa. Tetapi nanti dia buat sesuatu dalam keadaan pertimbangan itu tidak tepat. Bila pertimbangan tidak tepat, dia menjadi satu arahan kepada orang ramai dan orang ramai laksanakan, akhirnya tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis. Lepas tu orang sokong. Sebagai contoh, sekarang isu cukai, nama GST ke ataupun seumpamanya, saya baca. Saya suka baca sambil-sambil tengok. Yang tak suka, saya baca. Orang yang suka sokong, terlalu sokong pun saya baca. Saya baca, tak tengok. Dia kata apa, ni kata apa.
Waktu saya tweet baru-baru ini, saya baca satu tulisan, punyalah seronok dia sokong. Dia keluarkan dalil, lihatlah, buktinya adalah Rasulullah SAW kenakan jizyah kepada non-Muslim. So dia nak kata, jizyah ini bayaran daripada apa kafir zimmi kepada kerajaan Islam untuk dia dilindungi. Dia kata, ini cukai kan ni? Nabi membuat. Saya pun kata, terlalu dangkal hujah ini untuk menyokong berkaitan dengan cukai boleh dikenakan kepada masyarakat dengan dalil tadi. Kerana apa? Berbeza. Jizyah adalah daripada non-Muslim. Cukai ini bukan untuk non-Muslim sahaja. Dia dikenakan juga kepada orang Islam. Saya tak bahas setuju ataupun tidak. Tetapi menggunakan dalil itu bukan pada tempatnya. Ini dangkal. Saya sebut semalam di rumah Selangor, ubat tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang makan ubat. Dalil tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang menggunakan dalil untuk dijadikan istidlal. Orang kata makan ubat 12 jam, sekali makan tu 2 biji. Dia terlanggut tiang, sumpah pun. Tengok bas ni ada lagi 88, lupa. Balik terus, oh 12 biji setiap 2 jam. Boleh tak disaman Panadol? Tak boleh. Ubat tak salah. Dia yang salah makan ubat. Itulah gambarannya. Dalil yang sahih, hadis yang betul tidak pernah salah. Orang yang gunakan hadis itu yang salah. Bukan pada tempat itu, komen saya lah. Sebagai contoh. So, dia bukan halam berdosa dan sebagainya. Jadi tak berapa tepat tindakan yang diambil nanti. Dan sampai peringkat nanti bercanggah dengan Islam, pada waktu itu barulah dia boleh dikatakan menyusahkan orang. Dengan sebab menyusahkan orang, menzalimi orang, dia dapat dosa lain. Itu je. Seterusnya adalah tadi ada tanya tentang fityah syabab dan rojul. Perkataan-perkataan ini sekiranya duduk asing-asing, kita tak sebut sekali. Sekejap kita sebut fityah, nanti lepas sekali lagi tadi sebut syabab pula. Sebenarnya maksudnya apa? Kaedah menyatakan perkataan yang berbeza-beza ini sekiranya disebut berasingan, idza taraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Sewaktu dia berbeza-beza berasingan, maka sebenarnya maksudnya sama. Sebut syabab, sini sebut fityah, sama lah tu. Tapi bila disekalikan, ada sesuatu yang berbeza. Mungkin ini lebih maknanya mendalam. Yang ni ada perbezaan, kadang beza dengan umur, kadang dibezakan dengan akal. Tetapi rojul lebih umum untuk semua sekali. Asalkan orang namanya rojul, boleh, tak ada masalah. Ada yang kata rojul ni hanya lelaki yang lelaki betul-betul. Rujulah, Allah Alam Yani, ahli lughah. Cuma kaedah tadi boleh digunakan. Ayat 13 dan 14, last. Nahnu naqussu 'alaika bilhaq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian wa rabbatna 'ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Saya tak tahu minta ulang. Semalam kita dah bincang, tetapi yang pentingnya secara direct, terus terang, Allah sebut, kami akan ceritakan nahnu naqus. Ini adalah uslub Al-Quran untuk ambil perhatian. Ni nak beritahu ni, lepas ni kisah. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan riba. Perbincangan ini adalah sewaktu mereka dipanggil oleh raja. Sebab tu dia kata, qalu rabbuna, rabbuna apa? Rabbus samawati wal ardh. Rupanya dialog dalam hadis ceritakan, mak bapak tadi perasan, anak-anak duduk buah pokok. Kenapa tak ada anak kita ni? Orang jadi perasan sebab dia buat benda lain daripada orang lain. Last kali hebohlah berita bahawa mereka ini akidahnya lain daripada kebanyakan orang ramai. Raja panggil, berlakulah dialog. Bila berlaku dialog, diorang pertahankan, apa yang kami sembah lain daripada kamu. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan juga bumi. Itu dia punya maknanya kefahaman daripada ayat tadi yang boleh kita tahu daripada maksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tadi boleh sikit lagi ya? Dia tak bagi habis ya? Jika guru melakukan perkara mungkar, yang manakah perlu diutamakan, cegah mungkar ataupun jaga adab? Janganlah bagi pilihan kepada saya di antara dua tadi. Ini bukan pertemuan mudarat dan manfaat. Kalau boleh, buat dulu. Jaga adab pun ya,
cegah kemungkaran dia pun. Semalam saya kongsikan cerita daripada Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Secara ringkasnya, cikgu guru ini besar ni mengajar di Iskandaria. Nama dia Abu Fath Al-Jawhari. Ibn Arabi datang daripada belah Maghrib sampai di Iskandaria. Oh, ada pengajian. Dia pun masuk. Bagus. Ini sifat yang terpuji. Pergi mana-mana, ada pengajian, ada program, katakan masuk. Tabar bukan untuk memberikan ilmu. Tak ada masalah. Dia pun masuk. Guru cakap salah. Rasulullah pernah ceraikan isteri. Rasulullah pernah ilak isteri. Istilah-istilah kekal. Rasulullah pernah zihar isteri. Ibn Arabi kata, oh, pelik cikgu ni. Nabi pernah cerai, betul. Nabi pernah ilak isteri dia, betul. Tapi bila dia kata Nabi ziharkan isteri, ini tak betul. Tak pernah berlaku. So apa dia buat? Jaga adab, tetapi nak cegah kemungkinan sebab ni ribuan anak murid yang tengah. Lalu dia pun tunggu habis majlis. Guru tadi balik, dia follow. Belakang, sampai kat rumah, bagi salam, minta izin berbincang. Kemudian dia pun terus terang berkata, dia datang, kemudian tadi saya dengar begini. Kemudian dia tegur, tidak tepat. Kerana apa? Dia bagi hujah. Kerana Quran menyebut zihar, menyamakan isteri dengan mana-mana juzuk daripada mak kita, maknanya kita telah menjadikan isteri kita itu haram. Tak boleh untuk bersama dengan dia. Sebab dipanggil zihar. Anti alaiya kadhmi ummi. Itu contoh. Kamu bagi saya sama macam belakang mak saya. Mak haram kan dengan kita kan? Pada waktu ini haram. Tak boleh. Dia proses untuk jadikan halal lagi. Lalu Tok Guru kata, oh betul ke saya cakap macam tu? Betul. Dia pun ucap terima kasih, tengok. Cegah kemungkaran, jaga adab. Dua-dua. Esok, pengajian macam biasa, Ibn Arabi bukan nak boleh tetap. Dia pun masuk lambat sikit lah. Tok Guru yang ditegur semalam ni nampak. Datang, oh, budak ni datang. Dia berhentikan pengajian. Lalu dia panggil ke depan, Ibn Al-Arabi. Kemudian dia menyebut satu ucapan. Ana mu'allimukum wa hadha mu'allimi. Aku adalah guru kamu dan budak ini adalah guru kepadaku. Adab jaga, kemungkaran yang kita jaga, ini lebih afdal daripada buat salah satu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz di atas pengumuman agak panjang kelas pendek ini. Saya harap persoalan yang ditanyakan terjawab dengan begitu jelas. InsyaAllah. Ilmu itu adalah cahaya yang menyinari hidup kita. Tanpa cahaya, malaplah dunia. Tanpa ilmu, kosonglah jiwa. Terima kasih majlis ucapkan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan untuk menuju ke bilik VIP yang telah disediakan. InsyaAllah makanan kita dah sampai. Kita akan tangguhkan masa kita seketika. Jadi janganlah makan jauh-jauh sangat. Makan dekat sini je. Kita akan masuk balik DNP sebelum kita masuk 10 suku. Okey, jadi bolehlah kita bersarapan. Silakan.